Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM dan jajaran, yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami cintai Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh, yang insyaallah Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dua pertemuan saya tidak hadir, mohon maaf, tapi sudah ada padahalnya, jadi pengajian harus tetap jalan. Selanjutnya kami membacakan kitab Safinatun Najah, yaitu fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Furudut tayammumi, pardu-pardunya tayammum. Khamsatun, itu ada lima. Al-awwalu, yang pertama. Naklut turabi, memindahkan tanah. Asani, yang kedua niat. Ya asani, yang kedua aniyatu, niat. Asalisu, yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat mashul yadaini, mengusap dua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua sikunya. Al-khamisu, yang kelima at-tartibu bainal mashataini, tartib antara dua usapan. Tayamum ini jarang-jarang kita lakukan, tapi sebagai pengetahuan dan pada keadaan tertentu ini ternyata diperlukan. Contohnya pada keadaan tidak ada air. Tidak ada air teh kalau di Karang Indah mah kemungkinan tidak ada. Tidak ada air mun teu aya cai lantaran sanyona paeh teu kaasup. Sanyonya mati atau pamnya enggak jalan, itu enggak masuk. Hanya dari satu rumah misalkan bisa pindah ke tetangga itu mah. Jadi teu sah tayamum, sekeluarga teh aya cai sanyonya mati, pamnya teu jalan, terus tayamum teu sah satu keluarga. Mun sakarang Indah tah teu aya cai boleh tayamum tak waktu mah. Luka dua misalkan ke dalam keadaan tertentu teh teh cai contohna urang nuju di kendaraan. Di kendaraan boteng eta mah di kereta, boteng di pesawat. Tapi lamun di mobil mah eureun we. Komo mobil pribadi mah. Tapi kalau mobil yang apa namanya yang enggak ada berhentinya, itu silakan boleh. Ah. Mun di kereta kumaha? Ya keretanya tayamum we. Mun di pesawat tayamum. Pan aya cai aya ngan sanes jang wudu eta mah cai teh. Caina terbatas dan itu bukan untuk wudu. Jeung sakitu kitu nanya nak cai. Itu enggak usah wudu, karena wudu mah amun dipake wudu ieu bakalan teu cukup ieu. Di pesawat terus neangan cai deui ka mana pesawat. Ya. Jadi cukup pakai tayamum. (Tuh)
Yang kedua mun sakit. Nah, sakit teh kumaha carana? Kumaha kriteriana? Lamun sakira-kira sakitnya itu kalau kena air bakalan lebih parah. Kalau tidak mah tidak perlu pakai tayamum. Tuh. Terus atau ada air antara wudu dengan minum. Wudu dengan minum. Bahkan hewan yang dimuliakan itu lebih baik dipakai minum daripada pakai wudu, karena wudu mah bisa diganti tayamum, sebab minum mah tuh bisa diganti ku tayamum. Ya. Meskipun itu yang minum itu hanya hewan. Di perjalanan misalkan kieu. Kalau kita mudik biasanya nih macet di tengah jalan di tol. Waktu sholat mau habis. Sementara di tol itu nggak ada air, ada juga aqua yang buat minum. Mending mana tuh? Wudu, sholat ya. Waktu sholat mau habis, wudu apa? Berhenti nggak bisa ini di tol jauh. Cipali makan jauh ya tanahnya. Nanti rest area nanti. Mending dipakai minum aqua. Wudhu na kumaha tayamum. Ah, gitu. Kumaha syaratna? Syaratna. Kumaha fardu-farduna? Rukun tayamum lah fardu. Satu, mindahin debu. Jadi gini dulu nih tayamum. Ah. Kemarin syarat-syaratnya udah ya, Pak Haji? Mindahin tayamum ini dulu nih, baru niat. Nah itu tak pindahin dulu nih apa namanya nih debunya. Nah itu tayamum mak listibahati sholat lillahi ta'ala itu cukup, bukan lirofil hadasil. Tayamum mak bukan lirofil hadasil, tayamum mak listibahati sholati. Listibah di sholat itu untuk membolehkan sholat. Jadi tayamum bukan menghilangkan hadas sebenarnya, ini membolehkan sholat. Itu. Nama itu tayamum listibah di sholat itu lillahi ta'ala. Nah, niat. Nah, terus mengusap muka. Itu ya. Barangkali. Sekali dengan naon tayamum. Kalau tadi udah di sini, sekarang di sini. Namun di dia deui berarti mustakmal. Kemarin mah ya heureuy baturan teh keur hajian. Kumaha lamun pesawat mah cenah datara kaluar mulai debuna. Besok kaluar mah pramugari, kumaha lamun eta ka pramugari? Salah itu guru itu. Bisa tetesah. Awak itu temenang ke tembok cuma mending jadi alasan ya, mau pramugari kan awak pramugari itu bisa penuh kalor pramugari udah itu mau lah nah ya terus itu ya mengusap muka dah buang ambil lagi nah ini gini set ah set. Nah, udah. Itu tayamum begitu. Kumaha aya nu teu kena naon teh? Nu teu kena kausap seutak seutikna gitu. Aya tayamum ada debu bukan air, jadi enggak masalah, enggak kena. Contoh ya misalkan. Urang mun tayamum mah ya, mun wudu mah ya, ieu teh kudu kieu tah.
Nah, sebab ieu teh kudu kena. Tapi umpama teh amun mah misalkan kieu ge tadanan angka bawa kieu ge. Tapi entong kieu mah teu sah kieu. Angger kudu. Tapi maksudnya kehalang seutik teh ieu kan teu kena ya tanam belah teh kena ya. Eta yeung mah sah tayang. Pami wudu teu sah. Ya. Hartosnya. Kalau misalkan ibu-ibu, misalkan bapak-bapak anu nanti pakai tangan panjang nih wudu misalkan. Tangan nanti nih dia tegikan sempit lah, lebih kan dia ya. Ya wudu nah menikita saya. Makanya kalau baju kokotnya lalong kata gitu maksudnya supaya bisa dipakai wudu. Kalau yang sempit-sempit, oh segini nih, ini enggak sah segini, wudu. Kalau tayamum sah. Hartasnya tartib yang kelimanya tartib. Tartib itu yang pertama diutamakan yang yusun lah yang harus diutamakan yang harus dibelakangkan itu namanya tartib. Jadi muka heula terus baru kita tangan. Jadi disebut debu teh kalau di bis, bisna teh AC, mana aya debuna. Di hukuman aya debu we. Di jok teh atau di kaca. Pasti aya debuna. Gitu. Ah ieu mah teh aya debuna ya sakira-kira aya we entos di itu keun nya. Pesawat ge kan aya pake AC. Jarang aya debuan. Di hukumannya kurang aya debuan itu ya pasti ya gitu. Itu. Itu. Nah. Madu tayamum. Cek deh ya. Lanjut. Mana sih? Faslun. Ini satu pasal. Mubtilatun tayamumi hal-hal yang membatalkan tayamum. Salah satun itu ada tiga. Ma abtalal wudu'i sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama semua yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Warriddatu dan yang kedua itu murtad. Jadi kalau orang murtad habis tayamum murtad. Aya teh ya, nya aya lah bisa jadi aya. Entar ditulis ge aya. Eta batal tayamumna. Lamun orang habis wudu tayamum habis wudu murtad. Eta teu batal cenah wudu. Teu asup Islam deui teu kudu wudu deui tah. Kitu cenah. Tapi itu teoritis teman. Teoritis. Watawahumul ma'i. Jeung nyangka aya cai. Ari waham. Itu nyangkanya teh keyakinanna teh kurang dari 50% itu waham namanya. Kalau 50-50 namanya syak, menyangka sesuatu itu keyakinan itu 50% antara ada dan tidak ada. 50% itu namanya syak. Kalau lebih dari 50% misalkan 75%, 70% itu namanya zon. Kalau 100% namanya yakin. Itu kan dulu pernah saya. Jadi keyakinan seseorang itu kalau untuk yakin namanya khayal atau hayalan. Menyangka kurang 50% namanya waham. Kalau 50-50 antara yakin dan tidak yakin setengahna itu namanya syak. Kalau nanti tadi lebih dari 50% berarti namanya zon. Kalau 100% namanya yakin.
Nah ini kita nyangka dikit aja ini nyangka. Wah buah-buah di situ ecai. Kalau tayamumnya lantaran tidak ada air, maka kalau dia nyangka begitu, watahumul ma'i intayamama lifaqdihi, dan dia menyangka ada air, maka dia batal kalau tayamumnya karena tidak ada air. Misalkan kita mau sholat, kita belum sholat, kita masih di kendaraan, sudah kita prediksi sampai di tempat tujuan itu masih ada waktu sholat, itu lebih baik tidak sholat dulu, tidak tayamum. Jadi kalau sudah nyampe aja kita sholat. Tapi kalau kita prediksinya, kalau kita nyampe di tempat tujuan, waktu sholat habis, maka tayamum, sholatlah itu. Nah, contoh misalkan kalau sholat isya kan jauh, panjang maksudnya. Nyampe sana teh pasti sekitaran jam 2 malam, masih ada waktu sholat, berarti nggak usah sholat isya dulu, nggak usah tayamum dulu. Tapi kalau subuh lain cerita. Misalkan nyampe sana pasti kita jam 7. Sementara di perjalanan nih, kita masih perjalanan. Kalau kita nggak sholat subuh sekarang, nyampe sana itu jam 7, ya kita harus sholat. Ya, gitu. Jadi ente dibabat habis. Nah, jadi lebih bagusnya kita ditangguhkan sampai tempat tujuan yang diyakini akan ada air. Jadi itu tayamum begitu. Enggak langsung tayamum gitu, enggak sembarangan. Nah, saya kira itu untuk pembahasan tayamum. Terima kasih Pak Yeri, saya serahkan kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya mengenai fardu tayamum dan yang membatalkan tayamum. Kami persilakan. Ya, kalau tidak ada kita sudahi saja itu. Ah, lain silakan. Ujian. Mangga Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ada tiga pertanyaannya. Yang pertama, pertemuan kemarin itu syarat-syarat tayamum menjelaskan bahwa tayamumnya harus pakai tanah atau debu ya. Yang kedua, tanahnya itu harus suci. Kalau tanahnya yang di bawah itu relatif rentan najis. Kalau di daerah ya sekitaran kita lah, kalau yang di bawah tanahnya. Kenapa? Karena di situ ada apalagi ada hewan ternak gitu ya, atau kucing. Itu dikhawatirkan pas di candak ya ada bekas kucing. Atau itulah dikotok. Dikotok seperti hayam. Lebih kayaknya candak panggil tah. Hewan ngaranna kotok tapi ai taina. Nah, jadi debunya yang suci, debu yang suci biasanya nempel di dinding, makanya pakai di dinding. Di dalam rumah pun pasti ada debunya Pak, tidak usah kita keluar, pakai debu, pakai nanti tembok. Eta sanaos ieu ASEAN ya, coba ge cabak dah. Pasti ayah debu na itu. Iya ge ayah debu na itu. Ya faktanya kan sok dipakem.
Kalau dipakem berarti kotor, berarti eta aya debuan. Tuh, jawaban kaiji. Jadi tidak usah keluar rumah, ada di dalam juga. Cari aja di tembok. Yang kedua, kaifiat sholat di kendaraan. Kaifiat sholat di kendaraan itu nanti ada pembahasannya secara khusus. Tetapi untuk sementara begini. Tentu dalam keadaan tertentu, cara sholat itu berbeda. Sholat itu kan ada caranya beda. Sholat jenazah beda caranya. Sholat khauf, syiddatul khauf dalam peperangan itu beda caranya. Ayo cara-cara. Sholat tasbih beda caranya. Jadi ayo beda-beda cara sholat teh. Kaifiatna. Teu bisa orang sholat jenazah pakai gaya sholat isya. Nah, terus aya ruku, aya sujud. Mas ditanya teh kunaon eta jenazahna loba teuing dosana kudu pake sujud. Alasan nunggul tamah teu ngarti wae ilmuna. Tah, kemarin waktu rame-rame ada acara di Monas, saya dapat postingan orang sholat di kereta pakai cara sholat seperti tadi kita sholat. Di kereta. Dapat enggak postingannya di WA? Facebook ada, di WA ada. Jadi gelar sejadah di selasar antara kursi dengan kursi di kereta itu, dia gelar sejadah berjamaah ke belakang. Itu bagaimana ya? Duka eta mah ngamazhabna ka mana? Dan saya ge can kapanggih. Dan duka manehanana can kapanggih ilmuna gitu. Ya eta mah sama-sama we kan saya tuh bisa nyalahkeun bisi anu komplain disalahkeun komplain ke ngadat. Ya, yang pasti salat di kendaraan mah searah bagaimana kita duduk. Satu. Jadi mun urang diukna di bawah dia, berarti kendaraan majuna ka ditu, berarti urang ka ditu. Amun urang malik ka dia ya, kendaraan arahna ka ditu, mun di kereta kan hareup-hareup. Ya berarti urang ka ditu, majuna. Lamun urang judulna ka Semarang atau ka Cirebon atau ka Surabaya, mun urang diuk ka ditu, meureun kiblat teh bener aya di ditu nya. Wah, ieu sah urang ya. Tapi kumalah urang diuknya di dia. Mayuna ka ditu. Contoh, contoh ya. Urang teh keur umroh atau hajian. Mun urang pesawat ka ditu, urang mangkatna, wah sah bener ya, urang hareup ka ditu. Balikan deui, pas urang pulangna ya di Mekah. Berarti kan menjauhi Mekah. Urang madepna ka Indonesia. Bener tuh, Pak? Terus orang sholatnya apa kudu malik gitu. Bener tuh Pak? Ya. Pan makanan beda itu ya. Makanan beda itu misalkan. Pak orang kudu. Orang kan ke jalan menuju pulang. Berarti kan membelakangi Mekah. Apa orang kudu malik gitu. Ya sapae bisa memalik. Nah disebutna ari dina sholat. Nah, dina hukum fikih. Aya anu disebut darurat, aya anu disebut masyakot. Namun darurat eta urusanna jeung nyawa. Muncul kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang memaksa darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Contoh, urang keur di hutan. Seayak kadaharan nu halal, iwalti anu haram. Bisa orai, bisa babi, hutan. Urang mun teu makan eta, bakalan maot. Maka menang eta, urang makan itu seperlunya saja. Udah hati ngunah, terus wera. Salah eta man. Seperlunya saja. Itu tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang dilarang. Eta kaidahna darurat. Mun tadi sholat ngamanya masyakot bakal ngaripuhkeun.
maka ayah disebutna ruhsah. Naon ruhsah teh? Keringanan. Nu tadina urang salat zuhur 4 rakaat diringkes jadi 2 rakaat namanya ruhsah. Nu tadina urang teh kudu sabab urang keur di kendaraan jadi bisa pakai tayamum namanya ruhsah. Tak eta teh Islam teh kitu ngeunaheun sebenarnya jadi orang Islam mah. Nya. Mun ripuh urang naon make kaifiat salat nu kos biasa menang urang salat bari diuk. Saarah mana? Saarah urang diuk. Tak eta ngaranna ruhsah. Sebab ruhsah eta komo lamun kaifiatna beda mun salat dikeranaan mah judulna teh lihurmatil waqti. Nah hormat waktu. Mun geus nepi bisa salat deui. Teu salat deui mangga salat deui leuwih alus. Kitu. Anu kadua apa hadinya? Nu katilu naon tadi teh? Oh, dijilat anjing. Kamari tos pernah dijelaskeun ghairah muhtaramin. Ya, bener ya tos ya. Sesuatu atau hewan atau sesuatu lah yang tidak dimuliakan itu boleh dibunuh. Salah satunya anjing liar atau babi. Nah, kalau anjing yang beredar di kita, kebetulan alhamdulillah karang ini mah teu aya. Kalau di perumahan lain ada tuh, di situ Taruno. Aya atau di Karawang Indah ge ada. Iya, untung di Karang Indah enggak ada. Kalau bisa jangan ada lah. Sok gandeng. Mun urang dijilat berarti hukumna eta najis mughalazah. Najis berat. Kalau najis berat berarti ngabasuhna kudu pakai aturan berapa kali teh? 7 kali. Salah satunya harus dengan tanah. Kumaha mun make deterjen panenda geus keren? Teu bisa, angger kudu pake tanah. Naon hikmahna? Ditaliti ku orang Jerman, kaget. Orang Jerman teh kaget ternyata hanya tanah yang bisa menghilangkan kuman atau najis dari jilatan anjing dan babi. Akhirnya si orang Jerman itu asup Islam. Namanya saya lupa. Sok deh, baca ayat sejarah. Tahik mana? Jadi kalau dijilat anjing berarti harus dibasuh. Teu kudu dipiceun. Tak umat Nabi Muhammad mah umat Nabi Muhammad ya kurang ya. Eta ajaranna teh tawasut, ajaranna teh tengah-tengah. Kalau di zaman Nabi Musa, orang kena najis itu dibuang yang kena najisnya. Kalau pakaian yang kena najisnya dibuang pakaiannya. Kalau tangan yang kena najisnya tangannya dibuang. Itu zaman Nabi Musa. Ekstrim. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad enggak. Enggak. Nabi Muhammad mah waktu Sayyidina Umar tangannya kena arak ya. Ada sahabat, ada teman yang lain yang dia bawa minuman ya waktu awal-awal Islam. Kemudian tumpah kena tangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah langsung nyabut pedang, erek ngeureut eta leungeunna. Cekangnya Nabi ulah umat kaula mah teu kitu. Cukup we dikumbah. Mantak aya tah ajaran kos ayeuna urang kendik haji. Jadi ngumbah najis teh kumaha. Tah kitu judulna teh. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad mah tengah-tengah. Henteu nyepelekeun. Ya, tapi untuk ekstrim tuh, jadi tengah-tengah kedah dikumbah. Tadi najis anjing, sarang babi, kita kedah di cucinya pakai 7 kali, balikan yang salah satu nak
pakai. Nah, tapi ayo bahasana berikutnya tetap minggu payun. Nah, salah satunya pakai debu atau tanah. Saya kira itu Pak Haji. Cikap. Masih yang lain silakan. Haji Nan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin keluar sedikit dari ini. Mangga Pak Haji. Masalah makanan. Jadi pemikiran sekarang itu banyak makanan yang dari luar langsung ya, di importir tidak ada lagi halal dan gitu. Nah itu gimana? Ya. Terus saya juga pernah menerima ada yang masih makanan di luarnya, makanan katanya dari UI tapi tertulis di sini Bali Buddha gitu. Terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum. Ini masalah makanan. Makan makanan yang enggak ada label halalnya. Yang penting labelnya atau zatnya? Zatnya ya. Ini kan enggak ada label halal ya ini. Ya. Ini enggak ada label halal ya kan? Kita makan enggak? Makanlah. Saya. Jadi bukan masalah labelnya, tapi zatnya. Zatnya itu halal atau tidak. Kalau semua makanan disyaratkan harus ada labelnya, bingung kita nanti mau makan apa. Bubur tak ada label halal nak, esor tak ada label halal nak, buduk tak ada label halal nak, dipuhurah. Ya. Jadi bukan labelnya, tapi zatnya. Apakah mengandung sesuatu yang haram atau tidak? Satu. Yang kedua, semua makanan di dunia ini kata Allah itu halal sampai ditemukan dalil haramnya. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, boleh. Makanan semua boleh kecuali yang disebutkan oleh Allah haram. Oleh nas haram, baik oleh Al-Quran maupun oleh Al-Hadis. Cuman kan turunannya ada tuh, yang gak disebutkan oleh Al-Quran, yang gak disebutkan oleh Hadis, ada di ijma dan kias. Ya kan? Ada di ijma dan kias. Karena itu di Indonesia ada yang namanya pengkajian atau penelitian terhadap sebuah makanan. Ada yang punya MUI, Laboratorium